Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman aja semuanya. Nah, hari ini Naja berada di Kabupaten Solok. Gimana namanya ini? Alahan Panjang. Di Alahan Panjang. Nah, di sini view-nya indah banget. Masya Allah. Terus? Naja mau membacakan satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan kami jadikan di bumi gunung-gunung yang kokoh agar bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan kami adakan pula di atasnya jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Masalah itu surah apa, Kakak? Al-Anbiya ayat 31 halaman 324. Masyaallah. Kan aja pagi-pagi ini mau sarapan apa, Kakak? Nasi goreng. Nasi goreng, mau minum teh. Ini kakak Agi udah siap nyuapin. Ini bunda yang dari Lahan Panjang. SDT Arasyid. Masya Allah, terima kasih bunda. Kakak Naja di sini, view-nya indah banget. Cerah juga ya, Masya Allah. Iya, ini timnya yang ada di sini. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Insyaallah, insyaallah, alhamdulillah. Tapi Naja enggak terlalu dingin. Enggak, anak ini dingin, Kakak? Enggak. Iya, masyaallah. Nah, ini panitianya Umi. Iya, ini panitianya tim dakwah. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz, nanti kita di mana acaranya? Kita di masjid yang ini, siapa? Oh, yang itu, yang mana kumah hijau, masyaallah. Oh iya, masyaallah dekat ya, Kler. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih buat Naja yang telah berkesempatan hadir di Alahan Panjang. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan diberikan kesempatan waktu di lain kali tampil di Alahan Panjang. Amin, insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ya, kakak, kita sarapan dulu. Yes. Nanti jam berapa kita mulai? Kita tuh Naja jam 10. Jam 10, oke. Okay. Masih banyak waktu ya. Masa kita menikmati dulu suasana ya. Ini kalau di Mataram, di Lombok tuh sama kayak di Sembalun namanya. Betul. Saya udah pernah ke Sembalun. Ya kan, Sembalun. Sama gini. Jadi di bawah perbukitan gitu ya. Insya Allah. Ayo kakak, kita sarapan. Iya.